أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Menggunakan hukum menghilangkan bulu badan menggunakan cara laser hair removal. Ia akan menghilangkan bulu dengan sifat kekal. Dan kawan saya Adham. Kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang dikategorikan dalam fitrah, khamsun minal fitrah, ada lima perkara bahagian daripada fitrah. Yang pertama, qasus syarib. Qasus syarib, menipiskan misai. Wa taklimul adhafir, memotong kuku. Kemudian, wa nadful ibil, mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, mencukur sekitar kemaluan. Yang kelima, al-khidan, adalah khidan. Itu lima perkara daripada kesucian atau fitrah. Menghilangkannya dalam nas itu, kalau untuk ketiak dicabut, di sekitar kemaluan dicukur, walaupun intinya adalah menghilangkan kepada tempat-tempat yang saya sebutkan sebentar tadi. Bila mana dihilangkannya dengan alat apapun juga, pada tempat yang diperbolehkan untuk kita membersihkannya, maka dalam hal ini membersihkannya adalah digalakan. Tapi kalau hilang seterusnya sekaligus tak tumbuh lagi, dia terlepas peluang untuk didapat fadilah sunnah untuk membersihkan pada masa akan datang. Terlepas sekali saja. Ada pun yang tak boleh adalah cangkul. Yang dimaksudkan adalah yang tumbuh pada bahagian dagu. Ini dikatakan lehya. Ini dikatakan al-arudah. Ini namanya al-faqah. Jadi ada 20 nama pada rambut, pada muka saja. 20 nama rambut di muka saja dalam bahasa Arab ya. Yang tak boleh bagian sini. Walaupun tak bolehnya, jumhur mengatakan haram. Jumhur. Walaupun sebagian mengatakan makruh. Ini tentunya bagi laki-laki ya. Kalau perempuan mesti juga. Ya, kadang-kadang ada perempuan ada